Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan lanjutin kembali gameplay Dynasty Warriors 3X Azerbaijan, dan kita akan lanjutkan musuh modnya si Dongjuo yang ke-6. Oke, langsung aja kita pilih stage-nya. Kira-kira stage apa selanjutnya? Battle Light Wujang Plain, musim gugur tahun 214 AD. Oke, kita saksikan dulu movie-nya. Has Lu Bu not arrived yet? No, sir. Not yet. Liu Bei. Only a fool would try to resurrect the Imperial Han. I'll show you. Kita akan bertempur melawan si Liu Bei nih, kayaknya. Dan si Lu Bu belum datang juga. Kalau di pertempuran sebelumnya di Tom Gate, si Dongjuo memang nggak memanggil Lu Bu kayaknya. Jadi sini kita lihat dulu nanti di intronya. By the way, seperti biasa kita cek dulu senjata Dongjuo, senjata keempat itu Grand Star yang unik. Terus untuk item Tiger Amulet, Tortoise Amulet, Elixir, Wind Scroll, dan Red Hair Saddle. Oke, untuk bodyguard nggak usah kita ganti juga kecuali senjatanya, karena kita udah mendapatkan senjata yang ketiga untuk tipe pedang, yaitu senjatanya si Joyo nih, Elder Sword. Atributnya juga bagus tuh, defense plus 5 dan attack plus 5. Kondisinya di sini kita akan menang apabila kita mengalahkan Liu Bei, dan kita akan kalah apabila Dongjuo yang kalah. Unit info di pasukan Dongjuo ada Dongjuo bersama Wei Su, ada Li Jue bersama Li Meng dan Song Xian, ada Li Ru, ada Fan Chou, ada Gao Sun bersama Niu Fu, ada Hu Zhen, ada Guo Se, dan yang terakhir ada Su Rong. Sedangkan di pasukan Xu ada Liu Bei bersama Liu Feng, yaitu anak angkatnya, ada Zhuge Liang bersama Gao Xiang, ada Jiang Wei, ada Wei Yan, ada Zhao Yun bersama Liu Hua, ada Zhang Bao, ada Pang Tong bersama Jiang Yi, dan yang terakhir ada Ma Dai. Langsung aja intronya. Dong Zhuo eliminates Ma Chao's forces at Tong Gate and brings back the days of peace to the city of Chang'an. The defeated Ma Chao flees to Xu and joins the ranks of Liu Bei. Dongjuo berhasil mengalahkan pasukan Ma Chao di gerbang Tong, dan dia membawa kedamaian di kota Chang'an. Nah, si Ma Chao yang udah kalah lari ke wilayah Xu, dan dia bergabung di bawah kepemimpinannya si Liu Bei. Liu Bei was a charlatan of the worst kind that gathered the support of the people by claiming to work for the restoration of the Han, when all he really wanted was to become emperor himself. Ma Chao alone was no threat. But Liu Bei is a different story. Nah, jadi bagi si Dongjuo, si Liu Bei ini merupakan orang yang paling buruk, karena dia itu mengumpulkan para rakyat-rakyat yang mau mendukungnya, dan si Liu Bei juga dia mau mengklaim bahwa dia mau merestorasi dinasti Han, di mana dia mau menjadi kaisar atau emperor di dinasti Han tersebut. Terus si Ma Chao sebenarnya bukan suatu ancaman bagi si Dongjuo, tetapi si Liu Bei lain lagi ceritanya. Dongjuo requests that Lu Bu send reinforcements from Wu. However, after days of receiving no reply, Dongjuo becomes impatient and decides to march without Lu Bu's aid. Meanwhile, the Shu army lies in wait at Wuzhang Plains as Zhuge Liang prepares his brilliant tactics. Nah, sebelumnya si Dongjuo udah meminta bantuan ke Lu Bu untuk mengirimkan bala bantuan dari Wu. Akan tetapi setelah beberapa hari si Dongjuo nggak mendapatkan balasan, jadinya si Dongjuo nggak sabar dan dia memutuskan untuk bergerak maju tanpa bantuan dari si Lu Bu. Nah, sementara itu pasukan Xu udah menunggu si Dongjuo di dataran Wujang, dan si Zhuge Liang udah mempersiapkan taktiknya yang sangat brilian atau jenius. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai stage ini. Stage yang panjang, kalau kita lihat time limitnya 90 menit. Dan sebenarnya kita bisa mendapatkan salah satu item spesial di sini, tapi kita nggak akan dapatin sekarang. Ini dia Wujang Plain di wilayah Fufeng. Nantilah kita jelasin ya. Protect the center. Reinforcements will be here soon. Oke, itu dia kata kuncinya atau clue-nya. Crush these impudent fools. Oke. Nah, jadi kenapa kita nggak akan mendapatkan
special itemnya sekarang, karena kita mau melihat dialog unik itu. Jadi syarat untuk mendapatkan special item itu, kan tadi ada tuh di awal stage si Dongjoo memerintahkan kita untuk, bukan kita ya sih, prajuritnya untuk mempertahankan wilayah tengah, karena nanti di wilayah tengah itu akan datang bala bantuan. Nah, kalau kita lihat di peta, yang menjaga wilayah tengah itu si Fan Chou, jadi dia ini kunci officernya. Kalau kita mau bala bantuan kita datang, kita harus membantu si Fan Chou, yang sampai si Fan Chou-nya kalah. Karena kalau si Fan Chou yang kalah, nanti bala bantuan musuh yang akan datang dari situ. Nah, sedangkan untuk syarat mendapatkan item spesialnya, kita harus membiarkan si Fan Chou kalah. Terus, sebentar. Karena kalau si Fan Chou kalah, akan datang bala bantuan Shu. Yang datang itu si Guan Yu dan ada beberapa officer lain. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan special item itu, kita harus mengalahkan beberapa officer, yaitu si Lian, si Guan Yu, si Jiang Fei juga, terus ada si Jiang Wei juga. Intinya hampir semua officer yang playable lah. Wei Yan, Zhao Yun, Ma Dai dengan Zhang Bao juga kalau nggak salah, dan tentunya si Guan Yu. Nah, karena kita kali ini nggak akan mendapatkan special itemnya, jadi kita harus melindungi si Fan Chou. Karena nanti kalau kita berhasil mengamankan si Fan Chou dengan kita gagal mengamankan si Fan Chou, percakapannya itu berbeda. Percakapan si Dongjoo-nya ya. Lumayan memuakkan Archer barusan. Sini. Kalah dong. Bala bantuan musuh sudah datang, tapi bukan ini ya bala bantuan yang dimaksud. Oh, yang bos. Jangan kalah lagi. Nice. And it. Stand strong until reinforcements come. Enggak mau komentar apa-apa. Dia ngaku lagi dong. Full hail. Lagi. Jatuhin. By the way, tadi dua kali loh si gue ada nge-heal. Sebentar. Oh ya, si Macau juga udah muncul tuh dari ambush. Salah satu syaratnya juga kita harus mengalahkan si Macau juga. Nah, jadi biar si Fan Chou-nya gak mati, kita sekarang langsung aja ke lokasinya si Fan Chou. Karena kalau gak salah di dekat dia udah ada Macau, si Ma Dai juga udah dekat sama dia. Jadi bahaya kalau kita gak selamatin dia. Karena tadi kita juga udah lihat moral dia cuma 2 bintang, dan kita bisa berasumsi di sini moral musuh pada tinggi semua. Belum lagi dimension kalau katapult musuh akan menyerang kita. Tahanlah Fan Chou. Skip dulu yang lain. Oke, Li Bang udah KO. Tapi memang kalau di Dynasty Warriors 3 yang Extreme Legend ini, kalau yang stage mau ke arah terakhir memang sulit. Maksudnya sulit gini, bukan berarti gameplaynya terlalu sulit, enggak, tapi dalam artiannya gini, teman-teman kita atau officer yang di pihak kita pasti banyak yang kumbang. Jadi kita nggak bisa menyelamatkan semuanya. Kecuali mungkin kalau main di easy, dan karakternya statnya udah bagus, equipmentnya udah bagus, mungkin bisa ya. Kirain tadi nggak clash.
Chaos sudah down untuk kedua kalinya, karena sebelumnya di gameplay yang sebelumnya kita udah kalahin dia, tapi kali ini dia betul-betul tumbang untuk selamanya. Kita tambah KO count sedikit sekalian bersih-bersih di sini. Itu dia si Pancho. Siapa nih Mandai? Mau balas dendam ya? Kita arahin ke guardnya si Mandai dulu. Yes, I am your general, your tyrannical general. Oh ini anak buahnya Jiang Wei. Oh ya, cutscene ini. Konon katanya kalau kita mengalahkan Wei Yan dan Macau, cutscene ini akan ter-trigger. Next kita kalahkan si Jiang Wei karena dia dekat sama kita. Dan sekali lagi untuk melindungi si Fan Chou, kita nggak mau ambil resiko di sini. Jangan sampai si Fan Chou-nya mati. Padahal kita udah mengorbankan teman-teman kita yang ada di barat. Untung lama dia charge-nya, jadi sempat kita tahan. Kalah kita. Kesempatan menang deadlock di Dynasty Warriors 3 maupun yang 3 Extreme Legend 50-50. Kecuali kita equip Power Scroll, itu pun minimalnya seri ya, bukan kita nggak bisa kalah, bukan kita 100% menang, tapi minimalnya kita seri kalau kita equip item Power Scroll. Yap, Jiang Wei udah menyusul si Ma Chao, dan by the way katapult musuh di lokasi kedua juga udah memulai menyerang wilayah kita. Tapi tadi di situ juga ya. Yang pertama tadi di situ juga katapultnya. Kirain katapult yang satu lagi yang di wilayah barat, yang biasanya kalau di stage Hujang Plain biasa si Jiang He yang di situ. Oke, Jiang Bao, kita kalahkan dulu. Sub officer Jiang Fei. Si Jiang Fei juga tunggu. Tadi belum muncul ya, kalau nggak salah. Nah, tapi nanti kalau si Jiang Fei-nya muncul, si Jiang Bao nih jadi sub officer-nya Jiang Fei. Karena kalau teman-teman lihat dia di sini di namanya yang di sudut kiri itu, dia di bawah Jiang Fei. Dan kalau nggak salah Jiang Fei muncul sama dengan si Guan Yu muncul, yaitu kalau si Fan Chou mati. Atau yang ini, kita lihat dulu. Tapi kalau Guan Yu pastinya munculnya itu kalau Fan Chou mati. Oke, ini si Jiang Fei. Nah, sekarang kita pentingnya ke arah kanan atas nih untuk menghentikan katapult. Terus di situ juga ada si Zhao Yun. Tapi sebentar, kita ambil dulu dimsum yang ada di stage ini. Lokasinya dekat sama kita. Mungkin si Gaussen kalau nggak kita bantu menyusul yang lain juga. Tapi tadi si Liu Ru moralnya dropping padahal dia ada di markas kita. By the way, markas kita di kanan bawah, bukan di kanan atas. Ini dia dimsum di stage ini. Kalau musuh lainnya di lokasi pangtong atau di lokasi di mana katapult tadi menyerang ini kita, maksudnya lokasi katapultnya. Yes, akhirnya bala bantuan kita datang karena kita udah berhasil mengamankan si Fan Chou. Ini dia nih percakapan uniknya. Terus kalau kita gagal, kalau si Pancuy mati beda lagi percakapannya. Nanti aja kita akan dapetin itemnya. Jadi kita buat konten khusus nanti untuk mendapatkan item di stage ini. Special item ya maksudnya.
Tapi nanti setelah stage ini kita dapetin off record. Kita dapetin dulu off record, baru nanti kita buat kontennya. Kontennya nanti aja di akhir, sama dengan ini special item yang di Dynasty Warriors 3 yang udah kita record juga. Jadi nanti berurutan videonya. Sekarang kita kalahkan dulu Gate Captain yang ada di sekitar kita, baru kita kalahin si Pang Tong dan si Zhao Yun. Ya, teman-teman kita bisa bertahan lah tuh. Miss kah? Ya, miss. Padahal jaraknya dekat kan, tapi karena nggak ada di dalam satu layar, jadinya miss serangannya. Istilahnya off screen ya. Di manakah itu? Di kanan kita kah? Yang itu, yang ada merah. Tapi nggak usah, kita abaikan aja. Go soon in trouble. Ada Zhang Yi. Tadi ada juga Zhang Yi waktu kita kalahin Wei Yan. Tapi kita, oh sorry sorry, tadi Fei Yi ya, salah, bukan Zhang Yi. Nantilah kita cek. Si Gao Sun udah gugur, dikalahkan si Zhao Yun. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kalahkan Zhao Yun ya. Kita kalahkan Pang Tong dulu. Biar katapultnya berhenti ya. Masih bisa aja, nggak peperangan permainan. By the way, defense dia tinggi ya. Zhao Yun 50 defeated. Nice. Ketawa lah selagi masih bisa. Ketawa terus. By the way, ini musuh ya. Oh sorry. Nih. Ya itu dia. Musuh Wayne udah, Dim Sam udah, jadi tinggal officer hunting aja. Makasih guard, guardnya si Wei Shu mungkin. Mana dia? Mau heal? Walah, lupa charge attack kelimanya bukan area attack. Usi hujan bukan wisu. Tidak ada sampah-sampah di antara kita. Dapat senjata, semoga aja senjata bodyguard aja lah, tapi atributnya yang bagus. Tadi kebanyakan main-main sepantongnya, makanya dia kalah. Sebentar. Si Zhao Yun masih di situ di kanan atas. Jadi kita kalahkan dulu si Zhao Yun. Tapi kita cek dulu mungkin ada sub officer ya di sini. Oh ini prajuritnya Liu Bei sih. Moralnya tinggi. Zhang Fei udah kalah. Oke, enggak apa-apa, kita kasih kesempatan teman-teman kita untuk mendapatkan kejayaan dengan mengalahkan si Zhang Fei yang konon katanya salah satu karakter yang kuat di era Three Kingdom. Berarti tinggi dong moral si Zhao Chen. Gak tau, si Dong Ju dia lebih ke pedang daripada spear. Oh pantas bisa kalah si Zhang Fei karena si Zhao Chen sub officer kita, moral kita tinggi juga tuh. Bibi juga tinggi moralnya. Sini. Mana dia? Tapi defense-nya si Zhao Yun gak sebanyak atau setinggi si Pang Tong, jadi gak terlalu sulit. Death in battle is honorable.
Jadi sejauh ini bisa kalah karena pada juridnya udah pada pergi semua tadi ke arah kiri ini, arah kiri peta atau arah depan kita ini. Jadi nggak ada yang bantuin dia, tinggal personal bodyguardnya aja tadi yang tersisa, makanya dia bisa kita kalahkan dengan gampang. Oke teman-teman, langsung aja kita ke lokasinya si Liu Bei atau markas pasukan Xiu. Situ kita akan kalahkan si Jigi Liang dulu tapi sama Gao Xiang, baru nanti kita kalahkan si Liu Bei. By the way, ini nama background musicnya Graffiti Bujang Plain versi Wei. Liu udah kalah karena dia kebanyakan ngomong, banyak ngeluh ya tadi kalau nggak salah. Tidak bisa, ada guard captain yang udah langka di Dynasty Warriors 3 Extreme Legend ini. Kalau dia yang 3 biasa, sorry, kalau yang 3 biasa lumayan banyak guard captainnya, tapi di sini udah dibuat agak langka. Tapi prajurit biasa yang lain lebih banyak dan mereka ada yang drop senjata sama item, makanya mungkin untuk guard captainnya dibuat sedikit langka. Oke, maju. Ada Liu Feng juga, sub-officer Liu Bei. Sebentar ya, di sini aja. Buat kapten. Oke. Sambilan kita turunin moral si Liu Bei dengan mengalahkan para juridnya dan sub officernya si Liu Feng. Lumayan perisai plus 4. Oke, kita sisain aja untuk teman-teman kita. Biasanya banyak archer di sini. Biasanya ya, tapi nggak tahu di sini. Tinggal tunggu aja. Tuh ada yang nggak bergerak tuh di peta. Di sebelah kanan kita mungkin archer. Yap. Oh, ada si Jigi Liang, Prime Minister Xu, Perdana Menteri. Turun, tuh defense-nya juga tinggi, sama seperti Pang Tong. Tapi di sini menguntungkan buat kita karena masih banyak prajurit musuh. Kita bisa refill musuh attack kita dan kita spam musuh attack ke si Jigi Liang-nya. Ya, kirain bakal clash. Ternyata tidak. Sini Jigi Liang. Apa yang dia drop? Resai plus 8. Oke, bagus. Telat dapat warga X-nya, tapi nggak apa-apa lah. Lagian masih banyak juga para jurid musuh di sini. Kita healing dulu untuk bodyguard dan kita terkena panah dari situ. Oke, lanjut. Mati semua kah? Sorry ya. Oh iya, jangan dihabisin. Biar waktu kita akan lawan si Liu Bei, kita bisa refill musuh dengan hit prajurit biasa. Gak ada cutscene spesial kah? Mundur dulu. Oke. Dan si Liu Bei menargetkan bodyguard kita. Counter. Dongju.
keluarga X, tadi ada Weinman, tapi kita simpan dulu untuk nanti. Kita ambil. Yap. Kayaknya darah lebih gak banyak lagi. Oke lah, kita tutup terus gate captain ya, biar gak muncul lagi prajurit biasa. Nice, plus 2 moral si Liu Bei masih ada 4 bintang, jadi lumayan tinggi juga tuh. Setengahnya lah, karena maksimum kan 8 bintang. Ya udah ada yang naik kuda, udah ada pengganggu. Udah turun. Miss. Sekali lagi. Nggak miss, tapi damage-nya nggak banyak. Die, you cretin. Kira si Liu Bei tumbang setelah beberapa pertempuran. Dong Zhuo versus Guan Pan. Kita fast forward aja. 18 menit. Oke, masih di bawah standar kita 20 menit. Dan kita mendapatkan Star Sword dengan atribut defense plus 2, attack plus 3. Tapi kita keepnya biasa karena atributnya lebih bagus. Terus kita mendapatkan Tortoise Amulet yang plus 14, 7 Star Orb plus 6. Oke. Kita juga mendapatkan senjata bodyguard yaitu Elder Sword, atributnya speed plus 1. Tapi kita keep yang sebelumnya. Oke, nggak ada bodyguard item, langsung ke menu poin. Dan kita mendapatkan 8287 poin dari stage ini. Lumayan banyak. Tapi kita nggak ada perubahan, bodyguard kita juga nggak ada perubahan. Dari segi poin kita mendapatkan peringkat yang pertama. Dari segi KO count-nya peringkat 8. Dan dari segi clear time-nya peringkat ketiga. Oke teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dan terhibur dengan gameplay-nya. Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya, yaitu kita akan melanjutkan musuh mode-nya si Dong Zhuo yang terakhir atau yang ketujuh. Nah, yang ketujuh pasti kita akan bertempur melawan Lubu, karena sebelumnya kita udah lihat, termasuk di intro yang stage ini, si Lubu nggak mengirimkan bantuan ke si Dong Zhuo, dimana hal itu sangat mencurigakan. Udah pasti si Lubu bakal berkhianat sama si Dong Zhuo. Jadi ya pastinya selanjutnya kita akan bertempur melawan Lubu. Oke teman-teman, sampai jumpa di gameplay yang itu.